Mewabahnya virus corona atau COVID-19 di dunia tak menghambat Suzuki meluncurkan produk anyar. Sebab perusahaan asal Jepang itu baru saja mengenalkan motor sport terbaru yakni Gixxer SF250. Dilansir dari Indiana Auto, secara tampilan, sebenarnya senjata baru Suzuki tersebut tak banyak berubah dibanding versi sebelumnya. Gixxer SF250 masih mengandalkan tubuh yang mematah khas motorsport, lengkap dengan rangka tebal serta fairing yang cukup lebar. Sedangkan di bagian depan, kepala dirancang runcing dengan pencahayaan jenis LED. Lalu bergeser ke belakang, Gixxer SF250 menggunakan dudukan menanjak di baris kedua, serta ekor yang dibekali tungkai tambahan dan mudguard sebagai penutup roda. Salah satu yang berubah dari kuda besi tersebut ialah mesinnya yang sudah mengadopsi standar PS6, sehingga lebih ramah lingkungan. Meski begitu, Gixxer SF250 masih menggunakan kapasitas yang sama, yakni 249cc bersilinder tunggal dengan muntahan tenaga 26,5 PS serta torsi puncak 22,2 Nm. Transmisinya manual 6 percepatan. Kemudian dari segi fitur, pesaing Yamaha R25 itu telah ditanamkan berbagai teknologi kekinian. Misalnya seperti panel instrumen digital yang memuat banyak informasi soal kendaraan, stang clip-on, pengaturan tempat duduk sporty, dengan pilion grab rails, knalpot double barrel, serta sistem pengereman ABS berkanal ganda. Meski tampilannya gagah dan fiturnya terbilang canggih, namun Suzuki Gixxer SF250 hanya dibanderol murah, yakni 33,5 jutaan rupiah saja. Sayangnya motor itu baru bisa dipesan di India dengan jadwal pengiriman ke konsumen mulai Juni 2020 mendatang. Selain warna umum seperti hitam dan putih, pabrikan Suzuki di negeri Hindustan juga menawarkan Gixxer SF250 versi X-Star MotoGP. Konsumen yang ingin membelinya cukup merogoh kocek Rp500.000 lebih banyak. Presenting the newly developed Gixxer 250 engine. The world's first oil-cooled motorcycle engine was developed by Suzuki. And through continued development of this quite unique technology, Suzuki channeled all of its technology for creating smaller, lighter engines, as well as the state-of-the-art technologies cultivated through MotoGP to further evolve this engine.